Yare-yare. Oke bro, kali ini gue bakal main King's Legacy di Roblox ya. Oke, jadi di sini gue bakal ngasih tahu dulu. Pertama ya, cara dapet fruit legendary ya, kayak Doug, Phoenix, dan juga Dragon. Oke, cara ini cukup lama sih sebenarnya sih. Cuma ya intinya sih bisa lah dapet lah kalau lu cukup beruntung ya. Kalau nggak beruntung kalian bisa coba terus-terusan gitu loh. Intinya begitu ini caranya ya. Benar-benar manual banget dah. Jadi butuh kesabaran juga. Walaupun lu nggak beruntung masih bisa lah insya Allah lah. Kalau lu berusaha terus-terusan. Jadi caranya tuh kalian bikin akun Roblox yang baru ya. Lalu udah kalian main aja King Legacy. Lalu masukkan kode ini nih. Nih kode ya masukkan tuh. Itu kan total dapat sekitar 60 gems ya. Dan setelah itu kalian naikin level kalian. Nah, itu kan di situ juga di kodenya ada XP kali 2 ya. Sekitar 30 menit. Nah, itu tuh. Kalian langsung quest-quest aja. Itu sekitar 15 menitan lah, 15 menitan lebih lah. Itu loh. Itu udah bisa tembus level 100, cuy. Pokoknya itulah kalian quest terus lah setelah itu. Setelah udah level 100 udah deh, kalian gacha tuh habisin 60 gemnya ya. Habisin. Baru deh misalkan dapat legendary kan. Nah, udah dapat legendary, udah kalian ini. Ini kalian trade ke akun utama. Cara trade-nya tuh ya kalian mesti punya 2 device gitu. 2 HP gitu atau enggak. Ini yang satu main di HP, yang satu main di PC gitu loh. Caranya gitu sih. Atau kalian minjam HP teman kalian gitu. Wah, install Roblox dong bentar doang, gue mau ini nge-trade doang gitu. Intinya sih gitu. Kalau kalian dapat ini ya. Oke, kalau gitu ini ya. Di sini juga gue udah gacha ya tadi barusan sih. Dan itu dapat ini cuy. Hoki sih gue sih ini, hoki-hokian ya. Nah, gue dapat Phoenix lagi gitu loh. Jadi ini gue dapat naga tuh. Ya, ini naga nih. Kalau ini naga dari reroll, gue reroll tuh sekitar bikin 4 akun dah gue, 4 atau 3 akun gitulah. Gue lupa lah. Nah, itu tuh gue dapetnya Phoenix cuy sebenarnya, bukan dragon. Ini dragon tuh jadi gue hasil trade ya sama orang ya. Kan gue dapet Phoenix tuh, gue berusaha nyari orang yang mau nge-trade Phoenix gue sama naga gitu. Untung ketemu gue, ada yang mau Phoenix. Jadi ya beruntung sih gue intinya. Dan ini juga barusan gacha dapet ini cuy. Gacha total 40 kali tuh gue tuh. Barusan tuh dapet Phoenix, lumayan. Bener-bener dah. Oke, intinya sih gitu aja sih cara dapetinnya ya. Bener-bener cara manual banget, reroll sih intinya sih. Itu sih, cara reroll sih itu sih intinya. Gitu loh, mungkin udah banyak yang tahu juga sih ini. Soalnya banyak banget tuh akun-akun baru gitu di sini yang sering gacha, buang-buang fruit gitu loh. Sering banget cuy, ketemu. Oke, jadi di sini gue bakal ini ya, review skill-skill naganya ya, buat kalian yang belum tahu gimana. Oke, ini di saat belum berubah ya. Nih skillnya begini, skill Z-nya. Nah, dia tuh nyemburin gitu cuy dari mulutnya. Ini gue, oh ya, ini ras, dapat ras random ya by the way ya, di saat lo baru main ya by the way. Ini gue bukan sengaja ras gue begini anjing, gue nggak sengaja ini ya. What the hell? Nih. Tuh, dia kayak dari mulut gitu semburan cuy. Gitu. Lalu yang X-nya ini belum berubah ya. Iseng banget anjing. Ini amat, ayolah. Ayo, gua. Yeh, ngentot. Kita PvP, ayo. Ayo ngajakin PvP anjing. Mana sini lu? Ayo sini. Ayo sini. Apa sih? Mana sih PvP? On. Ayo sini. Ayo, sabar. Mana tuh anak? Gue jadi naga, gue ke atas. Biarin aja, mana? Gue iniin. Nah, ini tadi nih. Sendak anjing ini, woi. Keluar lu sini. Bajingan lu. Bangke. Keluar lu anjing sini lu, woi. Bangke lu, iseng aja lu anjing. Sialan. Awas aja lu ya. Bangke, gegean banget anjing. Apa mau lagi? Ayo sini anjing.
Sini anjing. Mana lu? Mampus lu, sini lu. Langsung mati anjing. Langsung mati, Cok. Gigian banget lagian, batu banget. Orang mau review anjing. Sini ayo lagi, mau lagi. Hah, mau lagi? Hah, mau lagi lu, hei. Mau lagi? Ayo lagi enggak? Lagi enggak, bego. Gua bisa ke atas banget nih. Ape lu? Ya cabut kan lu. Anjir, anjir iseng banget, tai. Astaga. Oke. Bangke lah. Sabar. Ini gue masih in combat lagi. Gue takut diserang orang. Nah, safe zone udah. Yare. Oke. Sabar, matiin dulu. Iseng banget, tai. Kebiasaan anjing pemain-pemain ini. Lemah aja iseng gitu kebiasaan. Asal PvP ya. Oke, skill X-nya begini ya. Nah, dia ngeluarin gledek gitu ya. Itu saat belum berubah. Nih lagi. Woi, cooldown, sabar. Skill X-nya lagi. Skill X-nya. Nah, tuh. Coba dilihat dari jauh ya, skill X-nya. Sabar. Skill X. Nih skill Z dulu nih. Gitu. Dia nyembur ya dari mulut ya. Banyak banget orang iseng, capek banget gue lu. Capek banget, gini banget gak ada private server. Gue mana ada uang buat beli private server anjing. Ini skill X. Bacot. Gak usah iseng, bacot. Ini skill X-nya kalau dari jauh ya. Nah, dia petir gitu cuy dari atas gitu loh. Lalu ini skill C-nya ya. Sebentar. Nah, skill C-nya. Aduh, ini madep sini dong. Wah, keluar gitu cuy, dia ngamuk gitu cuy. Skill C-nya. Lagi. Cocok banget ya sama ini ya, Amstelan ini. Nih lagi. Woi, madep sini dong. Wah, gitu dia tuh. Ngeroar ya dia ya. Lalu skill B-nya enggak bisa cuy, mesti berubah skill B-nya gitu loh. Oke, ini terakhir ya. Skill C-nya. Iseng banget tai lu. Cabut sih lu bego. Iseng banget anjing. Oke, saatnya kita berubah. Nah, berubah ya. Gini. Nah, warna merah cuy. Gua enggak tahu bisa ganti warna di mana ya. Gua enggak tahu cuy. Iseng ya, masih ya iseng. Ayo mau PvP aja anjing, kesel banget gua. Nah gini gede banget AC, seriusan. Gue gak bisa kalau main di HP tuh kameranya begini. Gue gak bisa, gue mesti gue zoom gitu kameranya. Oke, ini dia ada skill Z-nya ya. Skill Z-nya. Ah tuh gitu tuh. Aduh gak kelihatan cuy, sumpah dari HP mah susah banget cuy, serius. Nih. Gue mesti gue klik nih, ini gue klik kesini. Tuh, dari mulutnya cuy gitu. Ngeluarin semburan bola api gitu. Nih Z-nya lagi. Nah tuh gitu dia. Nembak-nembak ya. Lalu skill X-nya. Agak aneh sih tuh. Angin puyuh gitu dia tadi. Gue jarang pakai skill X-nya karena begitu. Aneh banget kadang. Sering gak kena gitu skill X-nya. Lagi nih skill X-nya nih di atas tuh. Tuh di atas itu cuy. Kena angin puyuh. Lalu skill C-nya. Yang roar nih ya. Versi naga, roar lagi. Cuy, ngadep sini. Nah, dari mulut ya dia ngeroarnya ya. Dari mulut, roarnya. Lagi. Nah, tuh dia ya. Roarnya dari mulut. Lalu skill B-nya. Nah. Meha. Semburan api dari mulut, bro. Semburan api dari mulut anjing. Woi. Buset, naga bonar anjing. Kayak tai banget anjing. Dia tembus-tembus gitu anjing. Ah, tai iseng aja. Sabar. Ini gue nyari posisi enak susah banget anjing. Nah, ini dia skill B-nya lagi. Dia jaraknya cukup jauh sih. Gua kata dulu ya. Nah, yang Z-nya nih jaraknya segini.
tuh segitu. Dia nggak bisa terlalu jauh kalau ini yang Z ya. Nih, coba ke rumah yang merah, nyampe nggak ya? Nih gue rumah merah. Tuh nggak nyampe cuy. Cuma sampai gedung ini doang nih. Gedung coklat ini nih. Nih. Tuh. Gedung coklat yang ini depan gue nih. Nih. Gue keker. Tuh. Kayak pendek gitu. Yang Z emang pendek cuy. Yang B-nya nih baru nih. Tuh, bisa sampai rumah merah sono ya. Yang B-nya lebih panjang gitu. Yang C sih ini ya. Jangkauannya luas banget ya. Areanya luas banget. Area sekitar ini. Jadi kalau ada yang deket langsung skill C cuy. Itu biasanya. Skill X agak-agak gimana gitu. Seriusan, agak cacat gitu. Sering gak kena gitu. Gue jarang pakai skill X jadinya. Itu loh. Oke. Anjay. Sebentar doang sih. Ya udah kalau gitu gue bakal inilah. Bakal ini. Oke bro. Jadi di sini gue bakal coba lawan ini ya. Quake Woman. Level gue kalah sih. Masih 1300 ya, dia 1900. Oke, kalau gitu gue coba aja ya lawan dia. Oke. Gue jadi naga sih enak banget sih serius. Dari atas aja gini cuy. Jebret. Gitu aja gitu lawan bos enak banget anjing. Apalagi kalau nge-ride. Udah terbang aja lu di atas gitu. Udah. Menang gitu loh. Oke, habis itu lawan bos ini lagi cuy. Bos-bos lagi ya. Oh, si bangke yang tadi nyerang gua dia di sini cuy, gile. Dia udah lumayan tinggi berarti levelnya cuy. Gua kalah tuh. Kalah level gua. Quest gua belum sampai sini noh. 1500 di sini rata-rata tuh lawannya. 1500-an anjir. Gue masih 1300, belum sampai situ gue jadinya. Oke, jadi di sini gue bakal lawan bos yang di sini ya. Nah, mana nih? Nah, ini dia bosnya ya. Seasonat Fishman. Lu kan ya bosnya ya di sini ya. Gue nggak tahu sih. Jadi ya udah lawan aja deh. Apakah gue kuat? Jelas kuat sih harusnya. Jebret. Mana dia? Oh, dia di bawah anjir. Coba skill X-nya. Tuh kagak kena anjing. Gue kurang ini gue. Udah EZ banget cuy. Makin naga mah seriusan. EZ banget EZ. Gitu loh. Mana lagi ya? Gak ada lagi. Itu tadi level berapa sih? 2200 anjir. 2200 cuy. Gak ada lagi apa yang level gede. Gak ada anjir. Si Sengs udah spawn belum ya? Sengs. Ya gak ada coy. Kagak ada Sengs. Jadi ya gue gak bisa lawan dia lah. Coba. Gue coba lawan dia lagi. Bisa gak ya? Batu banget anjing. Padahal ini langsung mati loh. Kocak loh. Mana sih dia? Woi bro. Woi. Jebret. Mati loh anjing. Langsung mati dia coy. Udah. Mati juga tuh bosnya. EZ banget dek. Nggak usah gian ya dek. Anjay. Masa iseng dek makanya dek. Lain kali dek.